tempat yang terletak di Jalan Sumbawa ini sempat viral dengan berita-berita yang negatif. Nah, kali ini semenjak di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Ahmad di SPD SMP Negeri 8 Palangkaraya banyak mengalami perubahan-perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Untuk itu mari kita lihat cuplikan video berikut ini tentang SMP Negeri. Semenjak di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Ahmad di SPD, sekolah yang berada di Jalan Temanggung Tilung ini banyak mengalami perubahan. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler diaktifkan kembali setelah beberapa lama vakum. Bahkan saat ini sekolah giat menerapkan pendidikan karakter kepada seluruh peserta didiknya. Beberapa bentuk wujud penanaman pendidikan karakter yang diterapkan yakni diantaranya guru-guru menyambut kedatangan siswa-siswi di depan pintu gerbang sekolah setiap pagi. Selain itu, guru langsung terlibat pada kegiatan Jumat Beriman, Jumat Bersih, dan Jumat Sehat. Di SMP Negeri 8 Palangkaraya ini, setiap hari Jumat ada 3 program sekolah untuk siswa-siswi SMP Negeri 8 Palangkaraya. Yang pertama adalah Jumat Bersih, kemudian Jumat Sehat, kemudian ada Jumat Ibadah. Dari 1.100 lebih jumlah siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang melaksanakan ibadah, kemudian ada yang senam, kemudian ada yang bersih-bersih lingkungan sekolah. Ada Jumat Sehat, ada Jumat Beriman. Karena siswa SMP 8 Palangkaraya ini 1.200 lebih, tidak mungkin dalam satu waktu senam semua senam. Tidak mungkin dalam waktu yang sama sholat semua sholat di musola. Musola 8x8 mana bisa menampung hampir 700 anak. Jadi apa namanya? Semuanya ibu lihat hampir 90% sudah ikut sekolah minggu. Untuk itu, karena di sini dalam ibadah ini kita memerlukan orang-orang yang pertama kalau bisa ada yang memakai di sini yang bisa main gitar, yang bisa gitar di gerejanya. Ada?